Selain dapat mengikatkan Bluetooth Key dari smartphone Anda ke Amazfire S, aplikasi MyWooling Plus juga membuat proses menyambungkan smartphone Anda ke head unit mobilnya menjadi jauh lebih mudah. Cara ini disebut interkoneksi ponsel, fitur yang dapat memproyeksikan aplikasi-aplikasi di dalam smartphone Anda ke dalam head unit mobilnya. Ada dua cara melakukan interkoneksi ponsel ini. Yang pertama adalah menggunakan kabel USB. Pastikan Amazfire S Anda sudah menyala dan di smartphone Anda masuk ke menu IoV dalam aplikasi MyWooling Plus. Kemudian, sambungkan kabel USB dari smartphone Anda ke USB port yang posisinya ada di bawah head unit. Dan lanjutkan dengan memberi izin otorisasi yang dibutuhkan aplikasi MyWooling Plus ini. Jika sudah muncul layar seperti ini, artinya sistem interkoneksi ponselnya sudah sukses. Cara yang kedua adalah dengan wireless atau tanpa menggunakan kabel. Ini hanya bisa di device yang punya Wi-Fi 5 GHz ya. Caranya, klik menu interkoneksi ponsel yang ada di kanan atas aplikasi, yang kemudian akan mencari Amazfire S Anda. Pilih Amazfire S Anda dari list dan akan muncul layar terhubung seperti ini. Jika sudah menggunakan interkoneksi ponsel, Anda dapat menggunakan aplikasi-aplikasi di smartphone dengan menekan ini di head unit dan klik plus. Kemudian, pilih aplikasi dari smartphone Anda yang mana saja yang ingin ditampilkan di head unit dan klik OK. Aplikasi-aplikasi ini akan dibuka dengan model mirroring dari smartphone Anda. Asik ya?